Assalamualaikum guys. Apa khabar? Kita jumpa lagi di Ambas. Baik, terus temani malam anda dengan cerita-cerita yang update. Baby Mak Embo. Jadi baby, ini kita straight to the point lah. Belum pun reda isu Emma Mak Embo ni katakan cabut tudung lah segala benda. Terkeluar pula isu baby ni seolah-olah dikecam netizen akibat video-video awak bersalsa, pakai bengkong lah, pakai tights yang skin colour lah, membuatkan imaginasi-imaginasi jejantan di luar sana tu melampau-lampau pula tentang awak kan. Of course baby tahu pasal benda tu. And then kalau nak ikutkan bersalsation sambil pakai bengkong itu sebenarnya penting untuk jaga bentuk badan. And then pasal imaginasi jantan-jantan, no comment lah, yang tu adalah individu sendiri. Macam saya pakai seluar macam mana ke apakah, kenapa nak kena tengok kat situ? Jadi diri sendiri, tak perlu nak hipokrit. Saya tak perlu nak berzumba pakai jubah. Bukan publicity murahan, tetapi apa yang saya pakai, saya pakai baju crop top tapi takkan nak nampak pusat. So saya pakai bengkong tutup pusat. Baby mengatakan rambut I memang merah tapi hati I tak hitam macam you. Jadi apa yang menyebabkan baby mengeluarkan ayat macam tu? Dia orang tak sedar sebenarnya yang paling penting tu hati. Kalau you all kecam orang, maki orang, cakap orang tu, baik kau buka je lah tudung kau, baik kau bogel je terus, sebenarnya benda tu hati kau sendiri. Okey, abang-abang wakil daripada kumpulan UNIC, Intim, Hijaz dan juga Mestika, bila dah namanya konsert reunion ni kan, rasanya apa yang bakal menanti penonton yang berminat lah untuk menghadirkan diri pada konsert tu? Of course lagu-lagu popular setiap kumpulan dan juga gimmick daripada kami yang paling best sekali antaranya adalah part UNIC, sebab mereka ni dah saling bertukar anggota dan kami insyaAllah akan satukan semua anggota tu dalam satu lagu ataupun dua lagu, dan kita akan buat medley lagu-lagu kami yang mana Intim kena nyanyi lagu Hijaz, Hijaz nyanyi lagu Tempur. Itu antara kalian yang kita buat lah, itu yang the best lah. Ini adalah sebenarnya bukan hanya untuk kami berempat kumpulan ni, sebenarnya ini untuk naikkan semua nasib yang ada, sebab kami antara yang bestnya, ini merupakan permintaan daripada ramai pemain nasib. Last konsert gabungan ni adalah pada tahun 2004. Jadi kali kedua ni gabungan kita tahun 2019 yang sama. Kalau dulu kejayaan konsert tu tanpa ada media sosial, tapi zaman sekarang ni dengan ada media sosial, saya yakin konsert Fenomena akan berjaya.